teman-teman, good morning. Jadi sekarang kita sudah sampai di Singapura. Kita sudah sandar di port. Dan ini dia, kalau tunjukin kapalnya, kita akan berpisah. Oriflame nggak mungkin bisa naik kapal cruise ini, dan ya semoga teman-teman yang sekarang belum bisa ikutan liburan cruise, semoga next time Oriflame bisa bakalan bawa lagi kita untuk nge-cruise lagi ya. Tadi kita sudah foto-foto, nanti ini kelihatan ya barang kita. Dan dari kemarin tuh kita mau foto-foto di sini, cuman banyak banget orang. Dan sekarang kita baru bisa dapat kesempatannya untuk foto-foto di sini. Tadi tuh sebenarnya kalau udah keluar, cuman disuruh masuk lagi karena ternyata kita tuh kemarin belanja di mall dan bayarnya itu nanti terakhir setelah keluar, jadi nggak boleh keluar kalau belum boleh bayar, dan kita itu lupa teman-teman. Dan ini kalau tinggal sendirian, Jiji udah di depan ya, jadi kalau harus cepat-cepat untuk ketemu sama Jiji karena Echon juga udah jemput. Echon jemputnya di Singapura. Jadi nyaris. kata bapaknya. Kita sudah selesai check in dari hotel. Kita nginapnya di Stones Hostel. Dan itu dia hostel, tapi recommended banget, bagus banget. Mana coba? Belum cari soalnya. Pokoknya ikuti saja. Kita mau ke Orchard. Mau naik bus. Wow. Bersinar rupanya di sini, guys. Bersinar. Bersinar wajah kita di sini. Thank you.
Orchard Road. Dan ya, kayak tadi kalau bilang, di sini udah banyak banget hiasan-hiasan Natal. Teman-teman bisa lihat sana. Ya kan? Karena ini emang udah bulan November. Dan ya, kita jalan terus lagi ke depan. Jadi menurut bapak ini katanya kalau kesini harus makan es krim. Ada kekeh, sokukeh kata. Uncle es krim. Nama es krimnya Uncle es krim. Ini antri kah? Antri lah. Oh iya, kalau gitu kita antri dulu ya guys. Dan sekarang kita akan naik bus lagi. Kita mau ke mana? Merlion. Kita mau ke Merlion. Kiri mengarah ya buka mulut maju ya pas ya. Foto lagi. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah mau balik hotel. Kita sampai malam loh di sini, dan ya sampai ketemu nanti kalau sudah di hotel.